7. Atlet kursi roda. Salah satu atlet kursi roda olahraga ekstrim ini awalnya melakukan aksi di sebuah arena yang tersedia di dalam video ini dan direkam oleh temannya. Namun saat atlet ini mencoba melompati di arena tersebut, ternyata atlet ini salah perhitungan dan membentur arena yang datar sehingga membuatnya mengalami hal ini. Enam, adonan. Perempuan ini awalnya ingin memberikan tutorial cara membuat adonan kue dengan terigu dan telur. Namun baru saja memulai mengaduk dengan tangannya, tiba-tiba telurnya yang berada di tengah meluap dan perempuan ini mencoba menutupnya dengan terigu yang ada di depannya. Namun belum sempat menutupnya dengan terigu, telurnya yang berada di tengah-tengah terigu itu meluap dan berceceran. Mari kita lihat videonya. Crazy. I don't understand. How? Mush it. Mush it. Oh, mush you mush it? Okay. Yeah, mush the eggs are falling off. So I don't know how to. Why are you? This is any better direction. 5. Tangga lipat. Wah, bapak-bapak ini awalnya pada disibukkan nih memasang sebuah lampu gantung yang mereka ingin pasang di atap ruangan ini. Namun saat mencoba memasangnya, bapak yang hendak memasang malah tak sengaja menjatuhkan lampu itu dan bapak yang memegangi tangga itu tertimpa lampunya sehingga tangannya terlepas dari pegangannya dan membuat tangga itu miring, lalu membuat bapak yang menaiki tangga itu ikut terjatuh. Kira-kira tangganya rusak gak ya? Hahaha. 4. Salto nih. Remaja ini awalnya seperti ingin merekam aksi yang ia lakukan dengan melakukan trik salto di dalam ruangan seperti dalam video ini. Namun saat remaja ini mencoba trik tersebut, sayang sekali trik saltonya gagal dan membuat punggungnya merasa sakit plus malu pastinya, dan lalu memberhentikan rekaman tersebut. Mari kita lihat. Hah, makanya jangan kebanyakan gaya. Tiga, kepentok. Nih, lagi pada mau ngapain ya kira-kira? Di dalam video ini terlihat ada beberapa remaja yang ingin melakukan sebuah aksi dengan berpegangan dengan besi yang melingkar yang terlihat di dalam video ini. Namun saat beberapa temannya mencoba memutarnya, remaja yang berpegangan itu malah mengalami hal ini. Makanya sebelum diputar, tolong lihat dulu apakah akan terjadi hal ini. Dua, Maipon. Perekam ini awalnya ingin memanggil temannya yang berada di balkon dengan mengetuk kaca yang tertutup itu. Namun ketika wanita yang dipanggil menoleh, secara terkejut wanita itu melihat si perekam dan tanpa sadar wanita itu melempar handphonenya dan lalu menjatuhkannya dari balkon itu. Mari kita lihat videonya. Satu, masa depanku. Sepasang kekasih ini awalnya ingin merekam aksi lompat sang pria. Awalnya sang pria berdiri di sebuah tiang dan mencoba melompat ke tiang satunya. Namun sangat disayangkan, saat sang pria baru mencoba melompat ke tiang satunya,
Pemuda ini mengalami hal yang mengancam masa depannya.